Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aising Nesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV. Hilyat TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa ya, tetap dukung channel ini dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari sini kita akan melihat lagi nih TikTokan ala Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang lagi viral nih, kocak dan kompak banget. Udah lama banget nih dua sejoli ini gak TikTokan, akhirnya TikTokan juga ya. Wah, super mega bintang ya, selalu memberikan kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting, akhirnya TikTokan bareng nih, serasi banget ya. Sehat bahagia selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan, semoga dilancarkan ya segala hajatnya dan juga rezekinya, super mega bintang. Dan di sini juga kita akan melihat nih aksi dari si kembar Faksi Jun yang memberikan surprise pada ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-29 kemarin. Ternyata di sini Faksi Jun ala Indonesia sudah mempersiapkan semuanya nih, dan juga ini dilatih loh oleh tim dari Pas Sore. Kebahagiaan tak terkira, Ayu Ting Ting mendapatkan surprise yang begitu luar biasa dari Faksi Jun dari Indonesia. Nama asli dari pria tampan ini adalah Abi Bayu, dan banyak juga yang mengatakan memang Abi Bayu persis banget nih mukanya, hampir mirip banget katanya sama Faksi Jun. Wow, sehat selalu untuk Ayu ya, selamat ulang tahun dan semoga panjang umur sehat selalu. Dan banyak sekali ya orang-orang yang sayang dengan Ayu Ting Ting, buktinya banyak sekali surprise yang diberikan oleh tim Pas Sore, Brownies TV dan juga Lapor Pak, memberikan surprise kepada Ayu Ting Ting yang begitu luar biasa. Sehat selalu Abi Bayu, terima kasih telah memberikan surprise yang begitu indah untuk Ayu Ting Ting. Dan informasi yang selanjutnya nih, ada Nur Raga Rustami, Keishara dan juga Ayu Ting Ting lagi berlibur nih. Wah, salpok sama baju Ayu Ting Ting ya. Ternyata baju ini adalah hadiah pemberian dari Ivan Gunawan dari ulang tahunnya 1 tahun yang lalu, dirangsir dari Sri Ram Dana 2. Makasih ya Ai, kamu udah memakai kado dari Pak Bram, bajunya cantik banget. Nah, di video sebelahnya Ayu dan Igun, di sini Igun memberikan hadiah spesial di hari ulang tahunnya Ayu Ting Ting tahun lalu berupa baju dress nih. Dan di sini baju tersebut dipakai Ayu Ting Ting hari ini, dan hari ini Ayu Ting Ting lagi jalan-jalan nih bersama keluarga. Semoga jalan-jalannya menyenangkan dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih kepada Aigun yang selalu memberikan kebahagiaan untuk Ayu. Dan di sini dari akun Instagram Setarwati, selamat pagi, semoga kita semua sehat, berkah, barokah apa yang kita jalani. Happy weekend family Ayah Rozak. Di sini terlihat ya Ayah Rozak dan family lagi jalan-jalan sehat nih, olahraga pagi bersama. Dari Weti Aulia, alhamdulillah bagus ya Bu Ayu, bajunya bagus banget. Dan di sini juga terlihat nih kebersamaan keluarga Ayah Rozak yang selalu bersama nih dari hari Kamis kemarin ya, sudah berlibur di sini. Dan terlihat juga di sini ada Bilqis Humairah Rozak yang selalu setia menemani kakek dan juga nenek tercintanya. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga murah rezekinya. Dan selamat berlibur untuk semuanya, terutama untuk seluruh keluarga Ayu Ting Ting nih. Selamat pagi buat cucu bahagia, udah bahagia ibu nak Ayu Ting Ting. Terlihat di sini, aw, di sini ada Bilqis nih yang lagi main gelantungan. Wah, berani banget ya Ikis, Wonder Woman nih kayak maminya. Sehat selalu Ikis cantik, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Jadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua dan juga sayang terhadap nenek dan kakek. Bahagia selalu untuk Ikis. Dan di sini juga dilansir nih dari instastorynya Mom Aiting. Selamat pagi. Terlihat di sini pemandangannya begitu indah dan menawan ya. Kira-kira di manakah ini
Kita pantengin terus ya, hanya di channel ini nih, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting dan juga seluruh keluarganya. Pemandangan yang indah ditambah dengan liburan keluarga yang begitu asyik, ketambah romantis ya, seluruh keluarga dari Ayu Ting Ting pokoknya sehat selalu. Dan di sini juga terlihat nih, insya Allah sehat selalu ya kita nih, Kim B. Tulis Mom Aiting di Insta story-nya. Sehat selalu untuk Mom Aiting, Ayah Ojak, Bilqis dan juga Ayu. Oke sahabat, inilah informasi pagi ini di hari Sabtu yang ceria. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua ya. Dan untuk sahabat, jangan lupa selalu memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Selamat weekend untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.